Kadang-kadang saya rasa pelik tau dengan walau on ini. Apa sahaja yang Perdana Menteri buat, apa sahaja yang kerajaan perpaduan Madani ini buat, semuanya tak betul. Pasal subsidi diesel pun nak memekak. Hei, entahlah. Kita intro dulu. La 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 la. Assalamualaikum warahmatullahi. Telah diumumkan oleh Perdana Menteri kesayangan ramai Datuk Seri Anwar Ibrahim di Parlimen bahawa subsidi diesel yang akan disasarkan itu tidak melibatkan Sabah dan Sarawak. Bermaksud orang-orang Sabah dan Sarawak yang rata-ratanya banyak yang menggunakan 4x4 tidak akan mendapat subsidi diesel bersasar. Sebaliknya, subsidi diesel yang mereka nikmati selama ini akan dikekalkan. Baguslah tu. Memang terbaik orang Sabah dan Sarawak. Nampak tak? Perdana Menteri sangat sayang kepada orang-orang Sabah dan Sarawak. Sebab kalau tak kerana parti-parti Sabah dan Sarawak menyokong kerajaan perpaduan ini, dah lama dah kerajaan perpaduan ini lingkup. Betul tak? Bila lagi nak balas budi? Inilah masanya. Lagipun kalau kita perhatikan, memang patut pun Datuk Seri Anwar Ibrahim ini mengutamakan orang-orang Sabah dan Sarawak. Sebab orang-orang penyokong kerajaan perpaduan Madani dekat Semenanjung ini masing-masing tak boleh pakai. Tak berguna satu sen pun masalahnya. Bayangkan masa PRN hari itu pun kalah teruk juga diorang ni masalahnya. Negeri Selangor elok-elok dapat 2/3, tengok-tengok dah dapat majoriti mudah. Lepas tu dekat Kedah Kelantan Terengganu habis ngap sayut. Langsung tak ada calon pun daripada PKR ke apa-apa ke yang menghuni kerusi-kerusi dekat negeri-negeri yang tersebut itu. Nampak tak tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Jadi kalau saya pun jadi Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya pun berfikiran baik aku mengutamakan orang-orang Sabah dan Sarawak, penyokong-penyokong Pakatan Harapan Barisan Nasional dekat Semenanjung ni, buat apa aku nak pedulikan? Sebab mereka ni pun ada pun tak menambah, tak ada pun tak mengurang. Jadi no point kalau kita nak memberikan subsidi penuh kepada orang-orang dekat Semenanjung ini masalahnya. Baik utamakan orang-orang Sabah dan Sarawak yang sah-sah membawa bilangan kerusi yang banyak kepada kerajaan perpaduan Madani ini. Betul tak? Tetapi itulah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bagi saya lah, setakat hendak mengekalkan subsidi kepada orang-orang Sabah dan Sarawak ini tidak memadai tau. Tidak mencapai aspirasi kerajaan perpaduan Madani ini. Tak cukup adil, kata orang. Jadi cadangan saya lah kepada kerajaan perpaduan Madani ini kan, alang-alang dia nak bagi subsidi yang berbeza-beza ini kan. Ada pihak dapat subsidi penuh, ada pihak dapat subsidi bersasar, ada pihak tak dapat subsidi langsung. Jadi cadangan saya adalah lebih baik kalau kerajaan perpaduan Madani ini cuba cari satu formula untuk memberikan subsidi penuh kepada para penyokong kerajaan perpaduan Madani ini saja. Maksudnya, siapa-siapa yang merupakan ahli PKR atau ahli Parti Amanah atau ahli Parti DAP ataupun ahli Parti UMNO, maka mereka ini tunjuk kad ahli masing-masing boleh dapat subsidi penuh, tidak kiralah di mana sahaja mereka berada dalam Malaysia ini, termasuklah dekat Semenanjung. Sebab mereka ini bersusah payah tau mempertahankan kerajaan perpaduan Madani ini. Apatah lagi dengan kisah diesel yang bakal diberikan subsidi penuh kepada Sabah Sarawak tapi Semenanjung tak dapat ini, yang akan mempertahankan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga parti-parti dalam kerajaan perpaduan Madani ini, dah sah-sah orang-orang Semenanjung belaka. Macam Cik Yani tu, dia orang Semenanjung, dia bukan orang Sabah Sarawak. Macam Meli, dia orang Semenanjung, kawan-kawan saya ni masalahnya. Macam Abah Aspirasi, kawan saya juga, orang Kedah. Jadi mereka ini yang bersusah payah mempertahankan kerajaan perpaduan Madani, tengok-tengok mereka juga bakal tidak menerima subsidi diesel yang penuh seperti mana yang telah dinikmati oleh rakan-rakan dekat Sabah dan Sarawak. Ini tak adil sebenarnya kalau ikutkan. Jadi mungkin kerajaan boleh formulatkan satu formula agar tunjukkan ahli Pakatan Harapan Barisan Nasional confirm dapat subsidi penuh, confirm dapat ayam dengan harga yang dikawal, confirm dapat elektrik lebih murah, confirm akan dapat harga rahmah untuk semua barangan termasuklah barangan-barangan mentah.
Itu barulah dapat menghargai sokongan oleh penyokong-penyokong Pakatan Harapan Barisan Nasional, terutamanya mereka yang seperti saya mempertahankan kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini dekat dunia maya. Silap-silap kalau kerajaan dapat buat macam tu, insyaAllah PRU 16 nanti ngap sayut semua orang akan menyokong Pakatan Harapan Barisan Nasional, sebab mereka tahu bila jadi ahli Pakatan Harapan Barisan Nasional dapat murah belaka barang-barang. Betul tak? Jadi kepada para walaon, jangan bising-bisinglah. Jangan dok komplainlah yang orang kata apa, Perdana Menteri ini tak adil dan sebagainya. Nasib baik dia tak tanya korang satu soalan ni, tahu tak? Mau tak tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?